Saat ini saya berada di Jalan Tol Trans Sumatera di ruas Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km. Jadi ini Pekanbaru menuju ke Dumai. Ini pembebasan lahan sudah selesai 47% dan kita ingin sambung Trans Sumatera ini dari Lampung sampai ke Aceh secepat-cepatnya. Tahun depan kita harapkan dari atas di Aceh, di barat juga akan kita mulai sehingga nanti dari timur menuju ke barat, dari barat menuju ke timur akan segera sambung. Ini kerja keras Bu Menteri BUMN, kerja keras Pak Menteri PU, kerja keras Utama Karya, pelaksana proyek di Pekanbaru Dumai. Jadi ini kita lagi berada di ruas Pekanbaru Dumai dan medannya memang sangat sulit sekali. Ini ada ruas dengan tanah humus. Saat ini saya berada di Jalan Tol Trans Sumatera di ruas Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km. Trans Kalimantan, Trans Papua hingga jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah Jokowi juga telah membangun 568 km jalan tol. Ini belum seberapa, karena tahun 2018 nanti, pemerintah menargetkan mampu membangun jalan tol. Saat ini saya berada di Jalan Tol Trans Sumatera di ruas Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km. Infrastruktur, Bapak dikenal sangat gencar untuk menjadikan infrastruktur itu sebagai lokomotif pembangunan Indonesia, Pak. Infrastruktur basic dalam daya saing, persaingan dengan negara-negara lain. Daya saing itu sangat penting, dan yang hal yang sangat basic itu adalah infrastruktur. Yang kedua, sumber daya manusia, ini yang mau kita konsentrasi. Sekarang memang konsentrasi kita masih di infrastruktur. Babakan kedua nanti akan konsentrasi di sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia, vocational training, vocational school, politeknik, ini akan kita harapkan akan kita mulai juga secara besar-besaran. Silakan. Kalau dari aspek infrastruktur, mana yang membuat Bapak sudah merasa puas bahwa ini sudah cukup berhasil, Pak? Semuanya masih dalam proses, kan belum selesai. Ada yang sebagian sudah selesai, tapi masih banyak yang belum selesai.
mungkin 2018 akan mulai kelihatan, 2019 akan sudah kelihatan yang selesai, yang selesai, yang selesai. Tapi dalam penilaian Bapak, apa yang progresnya menurut Bapak paling bagus, Pak? Iya, jalan tol. Jalan tol. Baik. Kemudian airport. Baik. Pelabuhan, lumayan. Jalur kereta api masih belum bisa masif. Kalau yang membuat Bapak masih belum puas apa, Pak, kira-kira infrastruktur? Ya kecepatan, karena kita ini ditunggu oleh persaingan antar negara. Nah, kalau kita nggak cepet-cepetan, nggak kerja 3 shift, nggak cepet diselesaikan, ya ditinggal benar. Tapi alhamdulillah global competitiveness index kita sudah melompat dari 41 ke 36. Ini sebuah perbaikan yang cukup signifikan, cukup Pak. Cukup baik, ya. Iya. Kabar baik datang dari World Economic Forum, WEF. Di akhir September lalu, mereka merilis peringkat daya saing Indonesia secara global atau Global Competitiveness Index. Tahun ini, peringkat Indonesia naik ke urutan 36 dari 137 negara. Hasil ini lebih baik dari tahun lalu, di mana waktu itu Indonesia berada di posisi ke-41. Menurut WEF, Indonesia telah memperbaiki pilar penting terkait daya saing, mulai dari institusi, infrastruktur, lingkungan makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar hingga efisiensi pasar barang. Naiknya peringkat daya saing Indonesia menunjukkan produk-produk industri nasional semakin kompetitif baik di pasar domestik maupun pasar global. Ini diharapkan dapat mendorong total ekspor Indonesia. Per September 2017, neraca perdagangan kita surplus 1,76 miliar dolar Amerika Serikat. Secara akumulatif, antara Januari hingga September 2017, neraca perdagangan kita surplus 10,87 miliar dolar Amerika Serikat.